Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Erik Sanjaya. Kali ini video ini saya mau mereview mobil saya pickup tahun 2015. Tonton terus ya guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, lanjut terus guys. Yuk ah, kita review. Oke guys, kita review yang mana dulu ya? Pelek aja ya, pelek. Kita review pelek nih. Ini pelek pakai ring 15 CE28. Bannya ini ukuran 175/50. Pakai yang biasa aja, bannya Falken. Falken. Terus ini per belakang dipres. Per belakang dipres. Dipres 7 cm. Terus diganjal pakai bahannya ada apa sih? Besi gitu, plat. 3 cm-an. 7. Berarti 10 cm-an semuanya. Kalau sama dipres belum coak sasis guys, ini mah belum coak sasis karena masih suka muatan. Nah, yang mana lagi ya? Oh, spion. Ini spion pakai BMW E36 spion. Terus apa lagi ya? Oh, depan grill depan pakai tahun apa sih ini, tahun kolot, tahun tua. Ininya dicopot, dipotong ini guys biar agak-agak gimana lah. Terus ini pakai lampu malam juga, fog lamp. Sekarang review apa lagi ya guys? Knalpot. Oh iya, knalpot belum. Ini knalpot udah diganti sama headernya guys. Header 4 berapa ya? 432. Knalpotnya ini pakai spon aja guys. Kiri kanan. Nah guys, sekarang tinggal pijakan kijang belum. Ini variasi pakai kijang, kaca di sedikit dibukain biar tidak gerah, kalau bahasa Sundanya hareudang. Nih guys, audionya masih standar, powernya juga biasa-biasa aja. Monobloknya udah ada, cuman di belakang itu tuh. Pakai ADS-an. Biasa-biasa aja guys kalau audio mah. Tidak terlalu apa? Ting beledag gitu tah. Oke guys, mungkin segitu saja. Dan naon deui atuh, ngudu nge-review lagi. Ima mobil lagi saki ayana, simpel lah saki mah. Anak muda gitulah. Oke guys, mungkin segitu saja mereview mobil saya. Sudah ini mah rumahnya masih biasa-biasa aja sih, simpel. Kalau kata saya mah modifikasi proses ini mah satu persatu, enggak langsung seujrak segala balanjaan tuh guys. Ini mah proses ya, mungkin dibalik ini harus ada kerja kerasnya juga, jangan terlalu gengsi apapun itu kerjaannya guys ya. Mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton guys, ikuti terus
channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.